Di tengah-tengah polemik kasus korupsi EKTP, beberapa dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia masih terkendala dengan keterbatasan jumlah belangko dan kerusakan server. Seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang mana masih terkendala dengan keterbatasan jumlah belangko dan adanya kerusakan pada server. Rubiono, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati, mengaku saat ini memang terkendala dengan server dan terbatasnya jumlah belangko. Terlebih lagi untuk ketentuan jumlah belangko merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Ya, perapaan ini kendalanya ini memang kan NIK ya. Ini kita kan dari pusat yang mengatur. Kadang-kadang ada kendala masalah server, masalah jaringan kadang-kadang gitu. Blanko lah ini yang memang kenapa ini yang menjadi kendala kami, sudah direkam belum bisa dicetak karena masalah blanko. Dan blanko ini yang menentukan jumlah masing-masing kabupaten seluruh Indonesia adalah pusat. Nah, kami berusaha bahwa yang belum terekam ini ya sekitar yang belum dicetak sekitar 10% ini ya. Ini kita berupaya untuk meminta belangko dari pusat supaya 10% ini segera dicukupi untuk kawin padi. Dian Utaraji, Simpang 5 TV melaporkan.